Halo bos, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki, kami juga begitu. Amin ya robbal alamin. Oke bos, pada kesempatan hari ini kita dapat job lagi menyalon mobil Bang Pondra bos, biar aman. Semoga pekerjaan kita hari ini lancar-lancar saja. Amin. Sampai jumpa di lokasi. Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah rabbil alamin telah sampai kami ke alamannya Pak Pondra untuk menyalon mobil kesayangannya. Ini bos kita Pak Pondra. Iya, Pak. Semoga mobil ini bersih. Oke, Pak. Siap serangan terus, Pak. Ya. Siap. Oke, ya. Seperti apa kondisi mobil yang akan musalon? Mari kita lihat. Oke, kreng. Oke, ini mesinnya dulu. Ini sebelum kita salon, ini kondisinya, bos. Wow. Cuman juga ini kerak-keraknya ini akan terbersihkan. Oke. Kabin bagian dalamnya lumayan kotor. Oke, lihat bagian interior. Ini kondisi bangku, bangkunya kita buka. Juga bos, wow. Ini dashboard, udah trim tengah, kita bersihkan, bangku tengah. Ini kondisi pelaponnya, ini ada juga mentom juga nih bos, lambutnya bercaknya. Oke, lihat belakang, ini tetap menunggu minyak. Ini belakang lensel-lensel lumayan kotor, untuk bersihkan lutur belakang. Ini telur pemberinya, ini ada kerak-kerak pengelesan nih bos. Kami kita kecil lagi benturer, mantap. Ini ada kode-kode salus, ini sebuah seranting. Akan kita kincang lagi. Ini udah mulai agak buram juga nih bos. Terus buku untuk pintunya. Ban pelek. Lampunya. Angkat mesin, udah mulai menguning. Kita kincang lagi. Lampu. Bos. Wow, banyak bintik aspalnya nih bos. Banyak bintik aspalnya nih. Kita kencang lagi. Ban pelek. Oke, untuk video setelah salon tema kemudian lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantap. Thank you.
Oke, bos, proses pemolesan. Yang kanan sudah dipoles, yang kiri belum lagi, bos. Jadi ya, yang kanan sudah kinclong, yang kiri masih kuning. Jadi ya kan. Nah, jadi buat bos semua, kalau ada body-body mobil yang tergores, hubungi aja SKM, bos. Jamin kinclong. Kinclong, bos. Kinclong. Nah ini bos, kanan sudah, kiri belum lagi bos, matasnya kan udah kinclong, kiri belum lagi bos. Oke, nah ini sebelah apa nih, sebelah kiri ini banyak bintang aspalnya nih bos. Berarti lihat ya bos, kita kasih pakai minyak dulu nih, kasih minyak pertalite dulu nih. Dan setelah itu kita tunggu hasilnya. Nah, nampak bos, hitam-hitam nih. Nah, ini aspal nih bos. Ini seputaran. Dan baru dilap. Tuh bos. Wow. Langsung minggat ya bos? Langsung minggat. Oke. Dan nanti baru dipoles lagi. Nah, kalau sebelah kanan ini enggak ada minta aspal lagi bos. Udah kinclong. Oke, kita lihat lagi perbedaan ban. Pelek depan dan belakang. Sebelah depan. Wow, ini ada kinclong nih bos. Lengkap-lengkap jamurnya. Belakang. Belakang masih bagus bos. Ini lembab-lembabnya masih tiba kerak-keraknya nih bos. Nah. Oke, dalam ada perbedaan bos. Ada perbedaan dalam bos. Lapornya bos. Lapor mana bos? Ini bos, yang sebelah depan sudah, yang belakangnya belum lagi bos. Oh iya bos, ini batasnya. Tengah-tengah nih bos. Iya bos. Ini kinclong. Oke, itu lagi perbedaan. Ini perbedaan lantai. Bos lagi, bos. Lantai kemarin sudah sana belum lagi, bos? Ini, bos. Oh, sini, ya, sana masih kotor, kemarin udah kinclong. Oke. Ini ada juga, bos. Perbedaan jok. Kanan sudah, kiri belum lagi, batas separuh lagi, bos. Oke, kita lihat lagi, bos. Perbedaan door trim. Door trim, kanan sudah, kiri belum lagi, batas separuh. Nah, ini, bos. Sekarang, bos. Oke, nanti kalau bersih semuanya kita akan pergi on lagi. Untuk. Kopi dulu, kinclong. Mantap. Tambah kerang mata dulu. Iya iya, ayo bos bos. Kopi kita dulu, mantul bos kita. Oke bos, untuk mobilnya supaya lebih kinclong kita ngopi dulu dengan Pip KP bersulam sama bos kita. Sulam bentar bos. Ting. Wow. Jos, mana mas? Mampus? Mantap. Wow, maknyas bos. Setelah ngopi kita isi apa lu bos? Isi bagian pusat. Mantap. Jos. Banyak menu kita hari ini. Mantap. Oke bos, kita santap lagi nih. Kukuruyuk. Oke bos, coba lihat nih perbedaan mesin Innova ini, sebelah kanan sudah dibersihkan, sudah kinclong, sebelah kiri belum lagi bos, batasnya separuh. Oke, sebelah kemarin belum lagi bos. Selepong, sebelah kerak-keraknya nih bos. Sebelah kanan, wow, udah jernih bos. Kinclong. Wah, tengah-tengah. Itu juga kap mesin bagian dalamnya bos. Kanan sudah, kiri belum lagi, batasnya separuh juga. Oke bos, nanti kalau udah bersih semuanya kita beri lagi, mantul. Mantap saja nih bos. Lebar penuh kiwa sudah nih. Kita lagi gelap-gelap. Wow, tambah lagi bos, pisang. Eh botol, DS, mantul. Mantap pak. Mantap. Di apa ini bos? Di siangar bos. Kinclong. Mantap. Abang kira bersih bos. Nah, oke bos, nah, ini abang kumpak udah bersih, udah kinclong. Ini saja video kan, soalnya mau masuk mangkuk lagi. Oke, ayo bos, tangkap lagi bos, masuk lagi ke tempatnya. Mantap. 1, 2, 3, kamera action. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Toyota Kijang Innova Ribbon Ponturer, mobilnya Pak Pondra. Nah, ini bos kita Pak Pondra. Seperti apa hasil kerjaannya Pak? Ya. Kinclong. Kinclong. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya.
Terima kasih. Oke, ya. Seperti apa kondisi mobil yang setelah misalon? Mari kita lihat. Oke. Oke, ini dalam mesinnya. Ini sesudah atas salon. Pak Wol, terbaru sudah kinclong baru lagi. Bisa kita bedakan sama sebelum tadi. Oke, ini kap mesin bagian dalamnya sama kinclong lagi, bos. Oke, lihat bagian interior. Nah, ini kondisi bangku yang kita buka tadi. Pak Bos, dilanda kindah kinclong. Nih, dashboard kinclong. Udah trim kinclong. Bottom tengah kinclong. Nih. Kinclong plafon Pak Bos, hilang bercak-bercak dah. Kinclong. Oke, lihat belakang. Ini belakang. Kinclong. Lensel-lensel juga kinclong semuanya, Bos. Hilang gerak-gerak dah. Tembaga. Ini telah berdia. Pak Bos, lekin celong ni pentua 2017. Mantap. Ini celong. Ban pelek. Ini Pak Bos, lama minta aspal semuanya dah. Kaca, batang kaca. Ini celong. Oke. Ini ban pelek. Lampu kinclong. Kap mesinnya hilang jamur semua, Bos. Kinclong model mantul. Ini ban pelek. Kinclong semua, Bos. Oke, ini posisi kita menyalon ini di perumahan Bukit Pelangi, Jalan Ikrar Arifin Ahmad Pekanbaru. Oke. Ini rumah bos kita. Mantul. Oke, yang mau salon mobil, nah, nomor telepon kita, Bos, silahkan dicatat. Siap datang ke alamat bos-bos semua untuk nyalon mobil kesayangannya. Oke, Pak Pondra, foto kita ekspresi ya, Pak. SKM salam kinclong. Mantap. Mantap. Oke, Pak. 1, 2, 3. Mantul.